Robbani merajut ilmu dan peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اخوتي في الله معاشر الحاضرين والحاضرات واباي ببو يندموا الله Mari kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini alhamdulillah hanya atas izin Allah lah kita bisa untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Maghrib berjamaah sudah kita tunaikan, mudah-mudahan dicatat sebagai amal saleh. Dan alhamdulillah kita bisa semangat untuk duduk sejenak di majelis ilmu. sebuah majlis yang mudah-mudahan semakin mendekatkan kita kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh satu jalan tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga bukankah surga itu adalah sesuatu yang selalu kita harapkan semua kita pasti akan berharap untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah uh, Semua kita pasti mengharapkan untuk masuk ke dalam surganya Allah, dan ternyata Rasulullah SAW sudah memberitahukan caranya kepada kita bagaimana agar kita bisa semakin dekat dengan surganya Allah. Yang salah satunya adalah berada di majelis ilmu. Itulah sebabnya Rasul mengatakan bahwa majelis ilmu itu adalah taman dari taman-taman surga, kata Rasul. Seandainya kalian lewat di sebuah taman surga, maka kalau bisa berhentilah. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa taman surga yang dimaksud itu?" Kata Rasul, "Itulah halakah-halakah ilmu, atau majelis-majelis ilmu. Dan apa yang kita lakukan pada Maghrib ini, ini sesungguhnya adalah bagian dari halakah dzikir, halakah ilmiah." yang mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan wawasan kita, bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhti fillah, ungkapan selawat dan salam juga sama-sama kita ucapkan untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang jujur dalam mencintai Rasul. Kita tidak boleh berpura-pura dalam cinta Rasul. Cinta itu bukan hanya ucapan bibir. Bukan hanya sekedar di lisan Berapa banyak orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Rasul Tapi dia membenci sunnahnya Orang yang kalau cinta Rasul Dia pasti akan mencintai apa saja yang disenangi oleh Nabi Dan pasti akan membenci apa saja yang dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di Yaumal Mahsyar yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ikhwati fillah ma'asir al-hadirin al-hadirat rahimani allahu wa iyakum kembali kita kepada sirah nabi kita sejarah perjalanan sosok yang mulia yang dikagumi oleh siapa saja yang mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sahabat dan kawan-kawannya saja tapi justru juga adalah musuhnya. Oleh karena itu sangat tidak wajar kalau seandainya kita mengaku cinta dan kita adalah umatnya lalu kita tidak kenal dengan sejarahnya. Setiap kali ada upaya yang mencoba untuk menyakiti Rasul kita, kita harus merasa Ber merasa terpanggil untuk membelanya baru-baru nah, ini ada yang viral itu disandingkan sama Rasul dengan uh, Holy Wing apa namanya itu yang kan siapa yang namanya Muhammad dikasih diskon untuk khamar kan luar biasa uh, celakanya orang itu tuh jadi kalau namanya Muhammad nah diberikan diskon untuk harga khamar. Kalau namanya Muhammad kan sudah pasti dia muslim. Dan khamar itu pun hukum dalam Islam adalah sesuatu yang yang diharamkan. Nah, sekarang dikasih diskon untuk yang bernama yang bernama Muhammad. Oleh karena itu kita harus merasa terpanggil untuk membelanya dan kita mendoakan mudah-mudahan orang-orang seperti itu diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kesadaran agar apa yang dia lakukan itu adalah sebagai sebuah kesalahan yang tidak pantas untuk dilakukan. Baik. Eh, yang terakhir yang kita bahas adalah ciri-ciri zaman atau masa dakwah jahriyah. Jadi dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi memulai dakwahnya secara terang-terangan. Ada keadaan-keadaan yang berbeda yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabatnya ketika ia sudah memulai dakwah secara terang. Dan itu tidak ada pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kita sudah sampaikan dua hal ciri masa dakwah jahriyah itu sudah dua yang kita sampaikan kemarin yang pertama sekali adalah kasratul idha banyaknya ancaman-ancaman intimidasi intimidasi tindakan-tindakan yang menyakitkan secara fisik dikarenakan oleh mereka menerima ajaran Nabi baik oleh Nabi sendiri Apalagi oleh para sahabat-sahabatnya, mereka begitu e, tidak panjang pikir untuk menyiksa para sahabat karena banyak yang di awal-awal masuk itu. Selain mereka yang terpandang, tapi banyak dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan dari kalangan muda, tentu tidak segan-segan mereka untuk, untuk menganiayanya. Maka, kasrotul ilah Banyaknya hal-hal yang menyakitkan yang dialami oleh para sahabat, tetapi mereka dengan penuh kesabaran menghadapi itu semua karena janjinya adalah janjinya adalah surga. Sedangkan yang ciri yang kedua yang sudah kita sampaikan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah jahriyahnya, kalau tadi tindakan-tindakan secara fisik Tetapi pada poin yang kedua ini Orang-orang Quraisy, orang-orang Jahiliyah Mulai menyerang bukan secara fisik dan selain fisik Itu adalah dakwah Nabi itu yang dirusak citranya oleh orang-orang Jahiliyah Jadi taswihud da'wati wa du'an Da'wahnya dan para penyerunya Seperti apa itu merusak citra Dianggaplah Rasul itu sebagai seorang yang gila. <coughs> Dianggap atau dituduh Rasul itu sebagai seorang pembohong. Al-Qur'an itu dituduhkan oleh mereka sebagai asatirul awwalin, dongeng orang-orang terdahulu. Jadi dikiranya dianggapnya Al-Qur'an itu adalah dongeng umat-umat terdahulu. Karena memang banyak catatan sejarah yang turun karena di dalamnya ada kisah-kisah iman dan kisah-kisah kekufuran. Kan Al-Quran kan banyak isinya sejarah kan? Nabi Musa, kisah Fir'aun, bagaimana tongkat bisa menjadi ular, bagaimana Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. <tuh> itu kan kalau dibawa kepada akal pikiran kan seolah-olah itu nggak nyambung. Kan tidur 309 tahun coba. Tidak makan, tidak minum, tapi dia tetap hidup. Ada kisah Uzair yang tertidur uh, 100 tahun. Ketika dia bangun, dia masih saja seperti seorang pemuda yang dulunya dia menghafal Taurat, tak hilang Taurat itu di kepala dia. Padahal dia tertidur selama 100, 100 tahun. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu adalah anak anak Allah jadi kan waqalatil yahudu uzair ibnu allah orang-orang yahudi itu mengatakan uzair adalah anak Allah itu karena kekaguman mereka terhadap yang tadi itu sebagaimana orang-orang nasrani menganggap Isa adalah anak Allah karena dia lahir tidak seperti orang-orang biasa maka orang dulu ketika ada kelebihan-kelebihan yang ada pada seseorang gampang untuk dikultuskan bahkan sampai-sampai mereka menganggap sebagai anak anak Allah padahal Allah wa lam yalid walam maka dituduhkanlah oleh mereka bahwa Quran itu adalah asatirul awalin adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu padahal itu sesuatu yang datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan yang datang dari Rasul itu pasti benar Oleh karena itu, apapun kisah dalam Al-Qur'anul Karim, tidak boleh kita meragukan. Pasti benar. Dan dari awal Allah sudah katakan bahawa Al-Qur'an itu la raiba la raiba fihi. Itu ada fungsi itu. Kenapa dari awal ayat Allah sudah bilang la raiba fi, Zalikal kitabu la raiba fihi inilah Al-Qur'an yang tidak ada satu bentuk keraguan pun Allah sebut itu di awal-awal Al-Qur'an karena apa yang akan kita baca sesudahnya semuanya pasti pasti benar maka meragukan apa yang ada dalam Al-Qur'an meragukan satu ayat Al-Qur'an meragukan kisah-kisah Al-Qur'an itu bisa-bisa membuat kita menjadi kufur kalau seandainya secara sengaja dan sadar kita meragukan kebenarannya. Nah, yang terjadi pada orang-orang Quraisy justru meragukan bahkan menganggap sebagai asatirul awwalin, dongeng orang-orang yang terdahulu. Diambil beberapa pelajaran dari dua dari dua poin tadi itu, dari dua keadaan tadi itu bahwa as batil Pertentangan antara perseteruan antara hak dan batil itu sama saja dari dulu sampai sekarang hanya saja bentuknya yang berbeda-beda ada enggak per perseteruan pada saat kita hidup hari ini antara al-haq dengan yang batil ada dan tidak akan hilang dia selamanya akan ada walaupun nanti dengan bentuk yang berbeda-beda kalau dulu disakiti sekarang juga ada para ulama para ulama pada masa masa dahulu sampai sekarang itu mengalami hal-hal yang hal-hal yang tidak menyenangkan Uh, apa contohnya di penjara umpamanya banyak ulama-ulama ahlu sunnah ulama-ulama salaf yang masuk ke dalam penjara dikarenakan oleh dia menyampaikan menyampaikan kebenaran ibnu taimiyah mondar mandir bolak balik keluar masuk penjara imam al buwayuti salah satu pengikut dari mazhab syafi'i mondar mandir keluar masuk penjara Al Imam As-Saraksi dalam pengikut Mazhab Hanafi, dia juga masuk masuk penjara karena mempertahankan kebenaran. Kalau dulu mereka di, dicambuk oleh orang-orang Quraisy, barangkali sekarang mungkin juga ada, tapi dalam bentuk yang yang lain. Dalam penjara itu berapa banyak siksaan-siksaan? Tapi mereka bertahan di atas kebenarannya oleh karena itu kalau seandainya kita menghadapi ancaman-ancaman demi mempertahankan kebenaran itu biasa saja tidak mesti kita mundur dari mempertahankan kebenaran itu itu adalah bagian dari ujian iman yang akan sangat berharga sekali di akhirat kelak ketika kita dihisap kalau seandainya kita menghadapi ancaman-ancaman dalam mempertahankan sebuah kebenaran lalu kita sabar dalam mempertahankannya itu adalah akan menjadi saksi di mahsyar nanti ketika kita di ketika kita dihisab jadi jangan terpedaya oleh apa namanya itu oleh godaan-godaan sampai-sampai kita meninggalkan meninggalkan kebenaran. Ada kadang orang meninggalkan kebenaran hanya karena ditawarkan jabatan. Meninggalkan al-haq hanya karena ditawarkan dunia. Dulu juga, dulu juga sudah uh, sudah uh, ada. Kalau dulu ada tuduhan-tuduhan seperti yang tadi itu adalah dongeng orang-orang terdahulu, sekarang juga ada. Apa tuduhan untuk Islam hari ini at-tatarruf di sini dibahasakan dengan uh, al-an yirmula ahlul haqq bit-tatarufi pada zaman kita sekarang ini ahlul haqq kebenaran itu orang-orang dibawa kebenaran itu itu dituduh sebagai apa at-tatarufi wata'assub -ta tataruf itu teroris banyak sekarang yang dituduh sebagai teroris, Islam itu teroris, Islam itu kasar, Islam itu suka membunuh, itu tuduhan dari ini. Seandainya mereka tidak mendapatkan celah untuk, dituduh, untuk dituduhkan terorisme itu dibuat-buatkan oleh mereka kelompoknya, maka lahirlah ISIS. ISIS itu dibuat itu yang ngomong seperti itu Hillary Clinton yang bilang bahwa ISIS itu kelompok yang sengaja diciptakan oleh Amerika untuk kemudian mereka bertindak kasar dan dengan alasan itu mereka menuduh Islam adalah kasar padahal nggak ada agama yang mengatur konsep kasih sayang yang lebih sempurna dari Islam jangankan sesama manusia Hewan saja dikasihi. Jangankan untuk menyakiti orang, menyakiti hewan saja dilarang. Dalam Islam, ada hadis yang mengatakan seorang ibu bisa masuk neraka karena dia tidak memberi makan kucing di di apanya di eh, penjaranya kucing itu dikurungnya kucing itu lalu tidak dikasih makan kata Rasul itu bisa menyebabkan dia masuk penjara eh, masuk masuk neraka berarti hubungannya sama hewan kan di satu sisi ada pula seorang wanita nakal pada masa Yahudi pada masa Bani Israel dulu yang yang hanya karena memberikan anjing kehausan diberikannya minum bisa menghapus dosa-dosanya lalu dia masuk masuk surga itu hadis itu datang dari Rasul jadi kasihan dia nengok anjing tadi menjulur lidahnya keluar air liurnya kehausan tidak bisa dia mengambil air yang ada dalam sumur apa yang dilakukan oleh seorang perempuan nakal tadi itu dicopotnya sepatunya kemudian melalui sepatu itu dia ambilnya air ke dalam sumur air yang didapat dikasihkan ke anjing itu dan kata Rasul disebabkan oleh perbuatannya itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan dia masuk masuk surga tapi jangan pula disalahpahami nanti hadis ini buat salah banyak-banyak lalu cari anjing kehausan Ah, ini dosa saya udah banyak nih, ah, sibuk nyari anjing, kasih minum, ah terhapus dosa. Bukan itu maksudnya. Jadi kalau salah paham kita dengan hadis, kadang bisa larinya ke situ. Jadi persoalannya ada pada hati yang bersih, yang dia merasa kesian dengan seekor anjing yang sedang yang sedang kehausan. Berarti hati lagi masalahnya kan? Karena dalam hadis memang dikatakan dalam diri semua manusia ini ada segumpal daging, kalau itu baik baiklah semuanya tapi kalau itu yang yang bermasalah maka bermasalah pula bermasalah pula semuanya jadi konsep kasih sayang dalam Islam itu lengkap tidak mungkin untuk dituduhkan sebagai teroris itu nggak mungkin kalau ada kalau ada pelaku-pelaku terorisme yang ternyata mereka Islam ada jenggotnya itu hanya oknum karena perbuatan yang sama bisa dilakukan juga oleh orang yang selain selain muslim. Maka kalau yang pelakunya ternyata muslim, heboh dunia itu. Sibuk, sebulan itu aja isi beritanya. Tapi kalau ternyata pelakunya tidak muslim, didiamkan aja, tuh aman aman aja. Jadi ada konspirasi memang nampaknya. Dan itu dari dulu juga sudah ada Kita maklum-maklum kita aja Orang mau menuduh teroris silahkan dituduh Asalkan memang kita tidak Kita tidak melakukan perbuatan yang salah itu Nah maka umat Islam itu harus menjaga Tindakan-tindakan dia dari Perbuatan-perbuatan yang memang mengarah untuk dituduhkan sebagai teroris Karena Islam tak pernah mengajarkannya Itu hanyalah oknum yang mungkin dia diperalat atau mungkin dia salah dalam memahami konsep konsep Islam. Jihad itu, perang itu kapan baru dibolehkan untuk membunuh itu? Kapan baru dibolehkan untuk berperang? Karena ada orang menuduh Islam itu disebarkan dengan pedang. Yang pada ujungnya nanti mereka menuduh Islam itu sadis kasar karena disebarkan melalui pedang. Padahal perang itu itu jalan terakhir ketika mereka sudah tidak lagi siap untuk menerima menerima keislaman. Nih Islam terima. Kalau tidak tidak apa-apa. Biarlah kalian tetap dalam keislaman kalian akan dijaga dipelihara oleh pemerintahan Islam. Tapi kalian harus bayar bayar jizyah. Karena kalian akan dilindungi semua hak akan dilindungi. Tapi kalau ternyata itu juga mereka tidak mau, bahkan mereka menentang dan ingin memerangi Islam. Bukankah yang paling wajar balasannya juga diperangi? Jadi kalau sudah diajak damai, tidak juga mau, disuruh bayar ini, tidak juga mau, malah mereka ingin memerangi. Tentu yang paling tepat pada pada saat itu adalah adalah berperang dan saat itulah Dibolehkan, dan Islam punya aturan yang sangat lengkap dan rapi dalam soal peperangan. Yang kalau kita bandingkan dengan bagaimana perilaku Yahudi hari ini, itu tidak bisa dibandingkan. Apa aturan yang ada dalam Islam? Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang-orang tua. Tidak boleh membunuh anak-anak, ndak boleh merusak rumah ibadah. Jadi kalau berperang, umat Islam berperang melawan musuhnya, orang-orang kafir, benar-benar yang diperangi itu dia yang memerangi juga. Tapi wanita, orang sakit, orang tua, anak-anak enggak -anak, boleh dibunuh sama sekali. Coba tengok Yahudi Israel di Palestina. Siapa yang mereka bunuh? Justru mereka nyari anak-anak itu untuk dibunuh. Kenapa demikian? Karena dia tahu ini anak ini nanti akan menjadi besar. Kalau dia sudah besar, nanti akan menggantikan orang tua orang tua yang sekarang mereka mereka hadapi. Rumah rumah ibadah mereka hancurkan. Orang orang tua mereka bunuh. Tidak ada aturan perang bagi mereka. Maka yang teroris itu sebenarnya mereka itu. Kalau mau dibilang teroris, jangan arahkan terorisme itu kepada Islam. Tapi arahkan terorisme itu kepada dia yang melakukan tindakan-tindakan teror yang memang tak bisa lagi masuk akal untuk dipikirkan dari apa yang mereka yang mereka lakukan. Jadi ikhwati fillah apa yang dihadapi oleh Rasulullah dalam mempertahankan dan mendakwahkan kebenaran itu juga yang dihadapi oleh para duat, para dai ahlul haq dalam membela dan memperjuangkan atau mendakwahkan mendakwahkan Islam. Uh, kita akan masuk pada poin yang ketiga. Yang ketiga ini ini di antara ciri-ciri masa dakwah jahriyah. Yang ketiga adalah nabi sallallahu alaihi wasallam min ajlil musawamati banyaknya tawaran-tawaran kepada nabi jadi ada tawar-menawar yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah kepada Nabi agar Nabi itu menghentikan dakwah al-haqnya itu yang mereka lakukan disakiti fisik tidak juga mempan tetap aja orang banyak masuk Islam dirusak citra nama baik Islam itu sendiri dituduh Rasul itu bermacam-macam tidak juga mempan tetap aja orang masuk masuk Islam dah kehabisan akal nampaknya petinggi-petinggi jahiliyah itu kena berbagai macam cara mereka sudah lakukan maka pada poin yang ketiga ini kasratul urud ala nabi banyak hal-hal yang ditawarkan kepada nabi agar nabi menghentikan dakwahnya itulah eh, contohnya contoh yang pernah dilakukan oleh Utsbah ibnu Rabi'ah Utsbah bin Rabi'ah salah seorang dari petinggi Quraisy pada masa itu orang-orang yang terpandang di kalangan bangsa Arab ketika itu yang datang menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai hal agar nabi itu meninggalkan dakwahnya. Apa yang ditawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh yang namanya Utsbah katanya ingkunta innamaduridu bihadzal amr malan jama'na lakamin amwalina kalau seandainya yang kamu inginkan dari dakwah kamu ini adalah harta kata Utsbah jama'na lakamin amwalina hatta takuna aktsara malan kami kumpulkan semua harta kami ini ha lalu kami serahkan kepada kamu dan jadilah kamu orang yang terkaya di tengah-tengah kami. Itu yang pertama yang dikatakan. Lalu dia bilang juga, wa in kunta turidu ka amran dona. Seandainya yang kamu inginkan dari dakwah kamu itu adalah syarafan, Sarapan itu Kemuliaan, dia akan dihormati Kehormatan Kami ang, kami angkat Kamu menjadi pemimpin kami Kamulah yang mengatur segala-galanya Kami tidak akan pernah Memutuskan perkara apapun Tanpa persetujuan kamu Jadi tadi masalah harta Sekarang masalah jabatan Kalau kamu ingin Mendapatkan kehormatan Kamulah yang akan menjadi pemimpin kami. Tidak akan pernah ada satu keputusan pun yang kami ambil kecuali persetujuan kamu. Wa in kunta mulkan Kalau yang kamu inginkan itu adalah kerajaan, kami angkat kamu menjadi raja. Disebutlah berbagai macam kelebihan-kelebihan dunia yang memang cenderung orang suka untuk untuk memilikinya harta siapa yang tidak mau harta kehormatan siapa yang tidak mau dihormati raja apa lagi siapa yang tidak mau jadi raja siapa yang tidak mau jadi presiden semua orang mau jadi presiden kan yang tidak pantas pun mau jadi semua mau jadi semua itu ditawarkan kepada Rasul tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ayat yang diturunkan oleh Allah ketika tawar menawar itu terjadi antara Rasul dengan Utsbah ibnu Rabia ah. Apa ayat yang turun ketika itu? Ayat yang turun adalah dalam surat Fusilat ayat 1 dan seterusnya sampai ayat 13. Hamim tanzilum minar rahim كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل انا عاملون Dan seterusnya. Ini ayat yang diturunkan oleh Allah. Hamim, Hamim itu kalau kita lihat buku-buku tafsir itu selalu dikatakan hanya Allah yang tahu apa maksudnya. Itu namanya al-ahruf al, al fi ke surah. Itu huruf-huruf yang terpotong-potong di awal surat. Dia tidak punya makna khusus, tapi Allah lah yang tahu apa yang dia maksud. Cuma saja ada di antara ulama ulumul Qur'an yang mengatakan. Ketika ada su huruf yang terpotong-potong di awal surat, kan hurufnya huruf hijaiyah. Menurut sebahagian ulama ulumul Quran mengatakan begini, bahwa sesungguhnya Al-Quranul Karim yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad, itu sesungguhnya tersusun dari huruf-huruf yang selama ini kalian gunakan untuk berbicara. Mereka bicara pakai bahasa Arab. Hurufnya apa yang ada pada huruf Al-Quran itu juga tapi tidak ada satupun di antara mereka yang mampu mendatangkan seperti ayat ayat Al-Qur'an. Jadi ada i'jaznya di situ, ada tantangannya. Huruf-huruf ayat-ayat Al-Qur'an itu itu sama dengan huruf yang mereka gunakan ketika mereka berbahasa sehari-hari, tapi tidak satupun mereka yang bisa membuat atau mendatangkan persis seperti seperti Al-Qur'anul Karim. Setiap kali ada ayat yang datang dari Nabi, selalu saja mereka terkagum-kagum dengan ayat yang datang itu. Padahal bahasanya bahasa yang sama. Karena setelah itu Allah katakan, kita fussilat ayatuh Quranan Arabia. Fussilat ayatuh kita bun sebuah kitab Al Quran. Fussilat ayatuh di mana ayatnya sudah dirinci diberikan penjelasan secara terperinci. Quranan Arabia Quran yang berbahasa Quran yang berbahasa Arab liqaumi bagi kaum yang bagi kaum yang mengetahui jadi secara tegas dikatakan di sini bahwa Quran itu Quranan Arabian Quran yang dalam bahasa Arab oleh karena itu kalau seandainya ditanyalah kita ini apakah yang, dibawa, yang kita baca sekarang ini dalam Al-Quran yang kita baca saat ini nih di hari ini itu dulu yang dibawa oleh Jibril turun dari langit kepada Nabi Muhammad. Jawabannya iya. Tidak boleh kita meragukan. Yang kita baca hari ini itulah dulu yang dibawa oleh Jibril turun dari langit sana kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah Al-Quran Diawali yang turun itu adalah Iqra Iqra bismi rabbi khalaq Khalaqal insana min alaq Karena kalau seandainya kita tidak katakan bahwa itu yang dibawa Lalu Quran itu yang mana? Salah kita dari sisi akidah nanti Karena Al-Quran bukan Nabi Muhammad yang membahasakan Dan juga bukan Jibril yang membahasakan Karena ada apa namanya itu perdebatan-perdebatan perdebatan dalam ilmu kalam khususnya di kalangan asyairah, kelompok-kelompok asyaria dalam persoalan Al-Quran ini karena mereka mengatakan yang Al-Quran sesungguhnya itu adalah yang kalam, yang kalam nafsi kalam nafsi itu kalam yang ada di hati kita, hati kita kan kadang bisa ber, ber, berkata-kata tanpa tanpa keluar kata itu kalau kita melihat satu pandangan yang yang sangat menyenangkan. Kita tidak ucapkan apa-apa, tapi hati kita berkata atau tidak? Atau nampak anak kecil yang menggemaskan. Hati kita berkata-kata, tapi tidak terucap. Itu kalem nafsi. Bagi mereka, orang-orang Asyairah, itu yang, eh, yang eh, Al-Quran itu adalah yang kalem, kalem nafsi. Tapi yang Al-Quran yang ada sekarang, bagi mereka, Al-Quran, kenapa ada persoalan antara makhluk atau tidak makhluk Al-Quran itu, itu kena masalahnya di situ. Jadi dikatakannya Quran yang ada sekarang yaitu makhluk, karena bukan itu yang Quran, yang tidak makhluk itu yang kalam nafsi. Jadi pertanyaannya kalau memang seperti itu, kalau memang bukan yang ini, lalu ini siapa yang membahasakannya? Jibrilkah atau Nabi Muhammad? Maka yang benar itu adalah yang diyakini oleh para sahabat, yang, di, yang diyakini oleh Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya yang kita baca hari ini dalam Mushaf Al-Quran itulah dulu yang diturunkan kepada Rasulullah dibawa oleh Jibril Alaihissalam. Nah, karena di sini dikatakan Quran dan Arabia liqomiy ya Lalu dikatakan wa "Wenaziro, Basiran ada dua fungsi: memberikan kabar gembira, ada surga bagi para uh, pecinta amal soleh, Wenaziro, dan juga memberikan peringatan, ada neraka untuk para pendosa, untuk mereka yang suka untuk berbuat maksiat, ada pula ancamannya untuk mereka yang berbuat baik." Ada pula balasannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lengkap sudah isi al-Quran itu Karena dia ada dua sisi Jadi kita juga dalam hidup ini Harus kita ingat-ingat betul Ingat bahwa Allah itu Maha pengampun Ingat juga Allah itu syadidul iqa Karena kadang-kadang orang hanya mengambil Dari sisi rahmannya saja Kasih sayangnya saja Ada apa-apalah salah-salah sikit Nanti bisa dimaafkan oleh Allah Allah memang maaf, karena itu sifatnya Allah tapi ingat Allah juga syadidul iqab maha dahsyat iqabnya jadi basira wa nazira fa'a'radha aktharuhum fahum la yasma'un kebanyakan mereka menentang ini kan berarti menyindir yang tadi ini menyindir Utsbah ibnu Rabi'ah karena kebanyakan orang-orang jahiliyah menentang Al-Qur'anul Karim fahum la yasmaun mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang hari ini tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, ketika disampaikan isi Al-Qur'an, diajak kepada ketaatan, dibacakan ayat-ayat Allah, lalu mereka menolak untuk mengerjakan ketaatan itu, berarti mereka adalah pengikut orang orang jahiliyah, orang-orang Quraisy dulu. yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah fahum la mereka tidak mereka tidak mau mendengar. Nah, ikhwati fillah eh, ayatnya sampai kepada ayat yang ke-13 tetapi intinya ya ketika diberikan tawaran oleh orang-orang jahiliyah dan semuanya adalah dalam bentuk kenikmatan dunia. Semua itu ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu artinya adalah bahwa dakwah itu menyampaikan agama itu. Sesungguhnya bukanlah untuk kepentingan dunia, dan bukan untuk mengejar dunia. Kalau ada orang berdakwah tapi untuk mengejar dunianya maka berarti dia salah dalam dakwahnya. Kalau ada orang berdakwah ingin popularitas, kan tadi ditawarkan sama Nabi itu. Kalau kamu mau syaraf, syaraf itulah artinya itu kemuliaan, kehormatan, popularitas. Dijadikan Nabi Muhammad itu orang yang terhormat. Kalau mang tujuannya itu tujuannya ketenaran, popularitas maka dia berarti salah dalam salah dalam menyampaikan dakwahnya kalau seandainya dia ingin mendapatkan dunia-dunia uh, yang lain berarti salah juga dalam dakwahnya karena dakwah itu tujuannya adalah li'la'i kalimatillah untuk menegakkan kalimat Allah dan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran karena kebenaran itu memang hanya yang paling benar dan yang paling tahu kebenaran itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu apa yang datang dari Allah dalam Al-Quran semua atur-aturannya maka disitulah kebenaran disitulah Al-Haq maka salah satu dari nama Allah adalah Al-Haq Al-Haq itu salah satu dari Asma'ul Husna dan Al-Quran juga disebut Al-Haq karena memang Al-Quran itu benar. Apapun yang disampaikan oleh Rasul melalui Al-Quran atau yang ada dalam Al-Quran melalui Rasulullah SAW Alaihi Wasallam pasti disitulah kebenaran itu. Dan Allah menurunkan itu semua adalah untuk supaya kehidupan kita selalu terarah hidup kita agar selalu uh, tidak apa namanya itu tidak bengkok-bengkok deh tapi lurus serotal mustaqim jalan yang jalan yang lurus eh dinas mustaqim beri kami hidayah jalan yang lurus berikan petunjuk kami jalan yang lurus Para ulama dalam dalam memberikan penjelasan itu hidayah itu dibagi-bagi ada hidayah yang dalam bentuk yang disilahkan dengan hidayah tul ada yang hidayah tul dilalah kita kan sudah Islam nih kan kalau sudah Islam kan berarti kita sudah dapat hidayah beda sama yang tidak muslim dia perlu hidayah sekarang kok kita minta-minta terus hidayah itu padahal kita sudah sudah Islam Lalu hidayah apa yang kita minta? Yang kita minta itu adalah bimbingan-bimbingan dari Allah, tunjukkan-tunjukkan dari Allah agar agar kita tetap berada dalam 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 kebenaran. Maka tidak ada lagi istilah umpamanya begini. Kalau ada eh, ini umpamanya ada seorang perempuan, dia tidak Menutup aurat, dia tidak mau pakai jilbab. Lalu, kalau di, diminta pakai jilbab, uh, uh, saya belum dapat hidayah. Benar, enggak? Kira-kira, saya belum dapat hidayah. Hidayah apa yang dia maksud? Kalau dia sebagai seorang wanita Muslimah, dalam Al-Quran jelas ada anjuran untuk menutup aurat. Kalau hidayah dalam artian itu ya tidak tidak bisa karena sudah ada sudah ada ayatnya tinggal mentaatinya saja nah, tapi kalau yang dimaksud barangkali apa namanya itu dia belum mendapatkan kesadaran mudah-mudahan Allah menyadarkan dia menyadarkan dia untuk kemudian dia mentaati dalam persoalan hijab dalam persoalan uh, pakaian agar menutup aurat nah, itu mungkin bisa di mungkin bisa dibenarkan. Tapi ada orang-orang yang belum Muslim, dia tidak dia tidak beragama Islam. Kita doakan dia mendapatkan hidayah. Itu berbeda dengan hidayah yang hidayah yang kita minta. Karena hidayah yang kita minta bukanlah seperti mereka. Kalau yang non Muslim itu itu benar-benar ketika Allah berikan petunjuk untuk menerima kebenaran. Kebenaran Islam, dan itu Allah punya cara. Ada Allah memberikan cara ketika dia mendengarkan azan. Saya dulu, ketika kuliah di Libya, ada punya seorang kawan yang belum lama masuk Islamnya. Dia menceritakan awal masuk Islamnya itu. Awal masuk Islamnya adalah seperti yang dia ceritakan, dia bangun di waktu subuh dan yang membuat dia terbangun itu adalah suara azan. Lalu katanya, setelah saya dengar suara azan itu dan masuk ke dalam hati saya, membuat saya tertarik untuk mem untuk mengetahui apa makna azan itu. Berarti dari mendengar saja bisa mendapatkan mendapatkan hidayah. Oleh karena itu salah juga itu kalau katanya azan jangan pakai mic katanya. Salah juga itu. Karena justru azan itu untuk diperdengarkan secara secara luas. Karena bisa-bisa orang mendengarkan azan saja. Kalau memang Allah memberikan petunjuk ke dalam hatinya untuk menerima Islam melalui suara azan itu dia bisa dia bisa masuk masuk Islam. Lalu dirubahnya namanya menjadi Abdurrahman. Setelah dia masuk, masuk Islam. Nah, dan Allah punya cara tentu saja. Kalau kita lihat kisah Umar ibnul Khattab masuk Islam, itu kan hanya mendengarkan, mendengarkan ayat. Dia malah tujuannya untuk untuk membunuh Nabi itu. Tujuan awalnya untuk membunuh Nabi. Ada ketemu sama orang-orang kawan-kawannya. Ngapain kamu sibuk-sibuk ngurus Muhammad katanya? Adikmu aja sudah Islam. belok dia nyari rumah adiknya itu. Ah, sampai di pintu rumah adiknya, didengarlah oleh dia ada ayat yang dibaca. Ayat yang dibaca dalam surat Taha. Taha, ma anzalna al illa liman Taha, Ma al -Quran Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk membuat kalian menjadi susah. Jadi, Allah turunkan Al-Quran bukan untuk membuat kehidupan kita semakin susah. Ini yang didengar oleh Umar dan masuk ke dalam hatinya. Oh, berarti dugaan selama ini bahwa Muhammad membawa agama baru itu untuk menyulitkan kita berarti enggak benar karena Quran yang bilang kan anzalna alaikal qur'ana bukan untuk menyulitkan dan hari ini juga ada tuduhan-tuduhan seperti itu banyak kali aturan Quran ini katanya enggak boleh ini enggak boleh itu ini haram riba haram ini enggak boleh Dikiranya Quran itu menyulitkan kita. Alangkah baiknya kehidupan kita kalau riba dibolehkan. Ada orang bilang seperti itu. Bahkan katanya ekonomi kita tidak akan maju kalau nggak kita memakai konsep konsep riba. Ada orang bilang seperti itu. Padahal Al-Quran sudah jelas. Balikkan kepada ayat tadi itu ma anzalna al -Quran al tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk menyusahkan kalian berarti kalau bukan untuk menyusahkan berarti untuk apa? untuk memudahkan untuk memudahkan dan memang Islam itu untuk memudahkan kita maka dalam ayat lain dikatakan wa illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kami wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat. Kalau sudah dibilang menjadi rahmat berarti apa? Rahmat itu apa? Menyenangkan, memudahkan, menggiurkan. Itu seharusnya dipahami. Sejalan dia kan? Nah, ketika Umar mendengar itu berubah pikirannya. Berarti Allah berikan hidayah. Allah berikan masukkan hidayah ke dalam hatinya dan itulah yang ternyata membuat dia masuk masuk Islam. Niat dia untuk membunuh nabi hilang tapi justru niatnya adalah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diminta oleh Umar lembaran yang dibaca oleh adiknya itu. Ndak kata adiknya dibaca pula ayat oleh adiknya semakin terpusuk uh, hatinya apa yang dibaca oleh oleh adiknya itu enggak katanya karena sesungguhnya kamu najis Al-Qur'an mengatakan innamal musyrikuna najasun sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis dan ini adalah Al-Qur'an lembaran suci enggak boleh kamu pegang semakin enggak keru-keruan itu kok saya najis katanya tetapi ternyata itulah awal hidayah, awal hidayah yang membuat Umar bin Al-Khattab menerima ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ehwati filah. Jadi uh, inilah pada poin yang ketiga, di mana ada tawaran-tawaran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, bahkan juga ada tawaran-tawaran kepada Abu Talib. Datanglah orang Quraisy itu membawa seorang pemuda, pemuda yang gagah, tampan, bilang sama Abu Talib begini, hei Abu Talib, serahkan keponakan kamu itu kepada kami, katanya. Tentu untuk dimusnahkan, lalu ini kami ganti dengan yang dengan yang lebih yang lebih menarik menurut orang-orang Quraisy seperti itu Kata Abu Talib, gila kalian katanya, Kalian minta keponakan saya untuk saya bunuh, untuk kalian bunuh, lalu kalian serahkan keponakan kalian untuk saya pelihara. <laughs> kan taklah masuk akal kan? Dimintanya, hei hey Abu Talib serahkan anak keponakan kamu itu kepada kami. Ini kami gantinya. Ditolak mentah-mentah oleh Abu. oleh Abu Talib. Jadi ada berbagai upaya dilakukan oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang Jahiliyah yang tujuannya adalah untuk menghalangi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena Nabi berdakwah dengan niat semata-mata untuk menyebarkan agama yang benar ini dan bukan untuk urusan dunia, untuk keuntungan dunia, semua tawaran dunia tak diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga lah yang harus menjadi pelajaran oleh bagi kita hari ini, bagi para dai, para mubalik, para duat. Sebarkanlah Islam itu ikhlas karena Allah. Jangan sebarkan hanya karena untuk kepentingan kepentingan dunia kita. Dulu Rasul 23 tahun dia berdakwah sempurna Islam disampaikan karena keikhlasannya itu tapi kalau hari ini kalau tidak ada keikhlasan jangan-jangan bertahun-tahun berdakwah tapi ternyata tidak menunjukkan tidak menunjukkan bekas di tengah-tengah masyarakat maka mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ikhlas dan eh, Barangkali sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini dan nanti insya Allah kita akan masuk pada eh, poin yang keempat di mana dikatakan ihtimamun nabi bi imani sahabah bagaimana nabi sangat mementingkan mengedepankan tarbiyatul iman pendidikan keimanan fi qulubi sahabah di dalam hati hati sahabat nanti akan kita lihat insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikian terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini ada ilmu yang bisa kita dapatkan dan bisa menambah iman kita dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh claim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi cinta. Kapan tahunnya Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Amalur rajuli biyadi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak. Tinggalkan perbuatan itu.